Malam ke-22 Ramadan, Wakil Bupati Pindrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI, memimpin tim safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Pindrang di Kecamatan Duampanua, Senin, 1 April 2024. Kegiatan yang tiap Ramadan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pindrang ini, kali ini digelar di Masjid Jabal Rahmah Dusun Pakoro, Desa Masewai Kecamatan Duampanua. Dalam sambutannya Wabub Alimin mengungkapkan bahwa, dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, sudah selayaknya diisi dengan hal-hal yang bernilai ibadah dan menambah keimanan. Selain itu, silaturahmi juga perlu dibangun untuk memenuhi sunnah Rasul di mana manusia, wajib untuk saling menyambung tali ukhuwah Islamiyah dan saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik. Wabub Alimin juga mengungkap apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah dewasa dalam perbedaan pilihan saat pelaksanaan pesta demokrasi yang telah dilaksanakan dalam kondisi aman dan kondusif. Wabub Alimin tak lupa memohon maaf jika dalam kurun waktu 5 tahun, pemerintahan bersama Bupati Pindrang Irwan Hamid masih terdapat program yang belum terlaksana, akibat keterbatasan anggaran karena pandemi COVID-19 yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Wabub Alimin pada kesempatan ini didampingi Sekda Kabupaten Pindrang, Andi Calokerang, Asisten, Kepala OPD, Camat Duampanua, Andi Iqbal Tanri, dan Jamaah Masjid Jabal Rahmah Dusun Pakoro.